记得昨天那个夏天，微风吹过的一瞬间，似乎吹翻一切，只剩寂寞跟沉淀。如今风依旧在吹，秋天的雨跟随，心中的热全不退，仿佛继续闭着双眼，熟悉的脸又会浮现在眼前。蓝色的思念突然演变成了阳光的夏天，空气中的温暖不会很遥远，后冬天也仿佛不再留恋。绿色的思念回首对我说一声四季不变，不过一季的时间又再回到从前那个被风吹过的夏天。Ingin mengantarkan anak saya untuk melamar, melamar putrinya Pak Rudi yang sangat ia cintai, yang sangat ia sayangi, dan kecantikannya sudah bisa kita jadikan ikon promosi. Ya. Saya menerima apa yang diajukan oleh Bapak Atong dengan sangat sukacita, tentu saja dengan seizin Tuhan. Karena saya lihat calon menantu saya Yanto dengan Renzia itu kalau pacaran tuh unik, selalu di dalam, selalu menyertakan Tuhan, itu yang luar biasa. Penyatuan kedua keluarga ini, kedua keluarga ini justru akan berlimpah-limpah dalam segala yang baik. Biarlah berkat yang terbaik ini akan menyertai kalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami lepaskan Tuhan oleh kuasa darah-Mu segala berkat di surga dan di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amen. Dan aku akan habiskan sisa waktu hidupku sama dia, gitu loh. Dan Rensia itu yang bikin aku sempurna, gitu. You complete me. Saya tahu, sekarang saya sadar gitu loh. Kalau memang dia itu cowok yang saya butuhkan. Karena ya mungkin Yanto itu benar-benar bisa menerima semua kekurangan saya, bakal yang kadang saya suka ngambek. Yang tuh sama sekali apa ya, gak pernah marah.
天。